Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, setelah 4 jam menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, musisi Igede Astina alias Jering akhirnya tidak ditahan dan diizinkan pulang pada Sabtu dini hari tadi. Jering mengaku akan berkomunikasi dengan Adam Deni selaku pelapor untuk menempuh upaya damai atas kasus pengancaman yang menjeratnya. Didampingi istri dan tim kuasa hukum, musisi Igede Astina atau Jering keluar dari gedung Polda Metro Jaya jelang Sabtu dini hari. Jering diperiksa penyidik Subdit 3 Resmob kurang lebih selama 4 jam terkait kasus pengancaman terhadap Adam Deni. Jering memberikan apresiasi kepada penyidik karena pemeriksaan yang ia jalani berjalan cukup humanis dan profesional. Atas kasus yang menjerat kliennya, tim kuasa hukum Jering mengaku akan segera menempuh restoratif justice atau upaya damai. Rencananya pihak kepolisian akan melakukan mediasi antara Jering dan Adam Deni siang ini. Resmob sudah melakukan tugasnya dengan sangat profesional dan sangat humanis memeriksa saya dan tambahan dari pengacara saya. Kami tetap memohon kepada pihak kepolisian agar tetap dijalankan restoratif justice sesuai dengan SE nomor 2 garing 11 garing 2001 agar dilakukan restoratif justice agar terjadinya perdamaian. Ada berapa pertanyaan? Untuk melakukan restoratif justice itu ada komunikasi belum dengan pelaporan? Kami akan berkomunikasi. Sebelumnya pemirsa, Jering tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan menempuh jalan darat dari Bali menuju Jakarta. Jering datang didampingi istrinya, Nora Alexandra, dan kuasa hukumnya. Jering dan Adam Deni akan dikonfrontasi di Polda Metro Jaya. Keduanya akan dipertemukan untuk memediasi atas tuduhan endorse COVID para artis. Malam ini saya tiba di Jakarta untuk memenuhi panggilan dari